Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Nah, kali ini saya sudah berada di Lamongan lagi dan akhirnya bisa ada kesempatan untuk mengupdate, nah, sesuai request teman-teman semua, mengupdate pembangunan Stadion Surajaya. Nah, ini kelihatan kerennya ya dari sini ya. Nah, kita akan coba lihat dari dekat, terus nanti kita terbangkan drone, teman-teman. Nah, seperti ini kalau dari sini ya. Nah, pemasangannya sudah ya lumayan ya, perubahannya lumayan cepat. Nah, seperti ini teman-teman, banyak mobil-mobil juga ya. Ya sudah, nanti kita terbangkan drone. Nah, kali ini langsung aja kita terbangkan, teman-teman. Wah, ini ternyata jauh-jauh nyampe sini drone saya bermasalah, teman-teman. Drone-nya apa, gimbalnya kayak gini lagi. Wah, ya sudahlah, daripada enggak bikin konten, kita ini ya, kita lihat seadanya ya. Nah, seperti ini teman-teman, kondisi Surajaya terbaru. Nah, kita zoom dikit. Nah, seperti ini teman-teman, cek silau HP-nya. Nah, seperti ini, yang tribun timur sudah banyak yang terpasang ya, apa ini, apa namanya, precast-nya ya. Nah, seperti ini ya, agak miring itu teman-teman ya, mohon maaf ya, tidak apa-apa lah. Ini sudah banyak yang terpasang precast-nya, terutama di yang utara ya teman-teman, banyak yang sudah terpasang. Kita coba untuk yang ini barat ya. Sekitar sini juga masih sudah banyak perubahan ya, sudah lumayan perkembangannya, cukup cepat ya teman-teman. Pemasangan precast-nya sudah yang utara yang banyak yang sudah ini, yang apa ini, yang barat ya, seperti ini. Nah, sudah banyak yang sudah padat ya, yang sisi barat. Yang sisi, kita muteri lagi, coba kita putar dari kita melihatnya dari selatan ya. Kita muter ya, ini yang tadi kita lewati dari bawah ya teman-teman, penampakannya seperti ini.
yang di tengah lapangan kayaknya memasang apa ini, sudah bersiap untuk memasang rumput ya mungkin, karena sudah ada kegiatan di tengah lapangan. Seperti ini teman-teman, penampakan Stadion Surajaya terbaru ya. Ini papan skornya ini teman-teman, papan skornya sudah terlihat ya. Ini papan skornya di sini. Nah, sudah terlihat banyak progresnya ya dari minggu lalu. Nah, semoga pekerja-pekerjanya diberikan kesehatan supaya proyeknya cepat selesai sesuai waktu yang sudah dijadwalkan teman-teman, dan nanti bisa segera dipakai Persela untuk bermain di liganya. Nah, seperti ini buat teman-teman yang menunggu update dari saya. Saya jauh teman-teman, jadi mungkin nggak bisa apa ya, sat-sat gitu ya, karena memang saya dari mau kesini itu jauh teman-teman, jadi ya saya sempatkan lah. Nah, seperti ini teman-teman update dari Stadion Surajaya ya. Jadi ini tadi dari ini sudah di pojok ya, kita balik ke timur ya, kita coba lihat ini apa ini, papan skornya lagi dari sini. Nah, sudah mau jadi rek Persela. Nah, seperti ini teman-teman Stadion Surajaya, ntar lagi mau jadi, papan skornya sudah ada. Dan tadi mohon maaf teman-teman, jadi ini agak apa ya, rewel drone-nya sering kayak gini, gimbalnya sering miring teman-teman. Nah, demikian ya update dari Stadion Surajaya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah penyebutan, dan ya kalau ada terlambat-terlambat sedikit update-nya, mohon maaf teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.